Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hobi, saya akan mengajak kalian untuk menggerebek atau menelusuri pasar yang terkenal di Yogyakarta, yaitu adalah Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta atau disebut PASTI. Dan di sini adalah di tempat lokasinya di daerah Dongkelan tepatnya. Nah, di sini dibagi jadi dua tempat, jadi ada zona tanaman hias dan zona satwa. Dan saya akan mengajak kalian ke zona satwanya. Ada apa aja? Nah, ini adalah halaman depan. Ini parkiran motor ada di depan, kalau parkiran mobil ada di luar. Dan karena ini zona satwa ya, di sini banyak sekali menyediakan berbagai macam hewan-hewan yang lucu-lucu, hewan-hewan peliharaan yang tentunya yang bisa kalian pelihara di rumah. Selain itu, kalian juga disediakan beberapa peralatan kandangnya, terus pakannya seperti apa, dan itu semua tersedia di sini. Nah, bisa kalian lihat ini adalah hamster. Ini berbagai macam hamster lucu-lucu ya, dan juga ada kandangnya, wadahnya, aksesorisnya, dan sebagai macam pakannya juga ada, jadi lengkap. Selain itu, untuk pakan ternak lainnya seperti pakan ayam, pakan burung, pakan ikan di sini juga menyediakan. Di pasti ini juga ada beberapa macam jenis ikan-ikanan, ikan hias. Di sini ada ikan betta, ikan koi, ikan komet, ikan arwana, lohan, dan berbagai macam jenis ikan di sini juga tersedia. Tempatnya yang begitu luas sehingga membuat kita nyaman dan betah untuk berada di tempat ini. Di PASTI sendiri ini sebagai sarana untuk berlibur keluarga. Kebanyakan keluarga yang datang di sini membawa anak-anak untuk memperlihatkan kepada anak-anak mereka untuk mengenal lebih banyak, lebih luas lagi tentang berbagai macam hewan-hewan yang ada di sini. Untuk PASTI tersebut itu setiap hari buka dari pagi sampai sore. Dan di sini pun juga tentunya banyak makanan, minuman yang disediakan di dalam sini. Dan juga ada pasar yang dari luar yang boleh berjualan di sini, itu setiap hari Sabtu. Mohon maaf, setiap hari Minggu aja. Jadi pasar luar untuk masuk itu diperbolehkan setiap hari Minggu. Kalau untuk hari biasa Senin sampai Sabtu, itu untuk pasar luar tidak diizinkan untuk berjualan di dalam ya. Jadi hanya orang-orang yang istilahnya sudah memiliki kios di situ yang boleh berjualan di hari Senin sampai Sabtu. Nah, di sini juga ini adalah area untuk para pengunjung bersantai-santai menikmati makanan-makanan dan minuman yang ada di sini dengan mendengarkan juga ada kicau-kicauan, suara burung-burung yang begitu indah yang bisa kalian beli di sini ataupun kalian bawa di sini pada hari Minggu untuk kalian jual. Selain itu, di sini juga menjual berbagai jenis macam bentuk sangkar-sangkar yang ada di sini yang bisa kalian beli
Ini berbagai macam sangkar. Kalian ingin mencari sangkar apa sih? Misalkan untuk burung murai atau burung kenari, burung penjak dan sebagainya macam. Di sini tersedia berbagai macam bentuk, ukuran dari sangkar-sangkar tersebut ya. Untuk kalian yang menyukai burung anggungan seperti perkutut, beruk, dan juga puter, di sini juga tersedia berbagai umur, berbagai apa juga suara, lain-lain tentunya ya. Selain itu, di sini juga menjual kelinci. Berbagai ukuran ya, dari usia dari 2 bulan sampai indukan di sini juga menyediakan. Ada juga kucing, kucing hias, kucing domestik ataupun kucing ras di sini pun juga ada. Ya, ini anakan kelinci lucu-lucu ya. Berbagai macam jenis ayam hias di sini tuh banyak. Ada seperti ayam kate, ayam brahma, ayam redneck, ayam mutiara, cemani, dan sebagainya macam jenis ayam itu banyak dijual di sini. Ini adalah ayam warna-warni ya. Ya, biasanya anak kecil itu suka banget kalau misalkan kesini itu biasanya suka beli ayam warna-warni seperti ini. Ada burung parsit, burung labet, burung pleci, banyak sekali. Dan di sini juga ada permainan apa yang dijual untuk mainan anak-anak, biar anak-anak di sini itu semakin betah sini. Jadi pedagang luar menjual untuk mainan anak-anak di sini juga ada. Lokasi di sini begitu luas sehingga kalian itu nyaman kalau mau kesini, terus bisa foto-foto bersama hewan-hewan peliharaan kesayangan kalian. Nah, di sini ada kadal, seperti kadal itu atau biawak atau belungon ya, itu hias yang lucu dilepas di sini. Yang bisa kalian nikmatin bersama keluarga tercinta. Nah, ini adalah burung labet, warnanya begitu cantik. Terus ada burung pleci juga di sini. Nah, ini berbagai macam kicauan, ada jalak, ada murai dan sebagainya. Ini burung labetnya cantik-cantik ya, dan di sini juga ada burung parkit yang warnanya juga bagus. Ini langka juga warnanya. Ini ada ayam hias, kate, serama. Nih, burung labetnya masih banyak dari berbagai macam jenis. Ada yang biru, ada yang pala merah, pala hijau, pala mas, kobal, albino, biola. Ini juga finch, zebra finch jual di sini. Ini burung belatik. Nah, ini adalah ayam betisar. Terus ini ada
ayam mutiara warnanya putih, dan di sana ada ayam mutiara warnanya bintik-bintik itu. Ini juga ada merpati hias. Kalau di sini ada burung perindah, ada burung merpati tinggian, ada rinek hijau besar. Ini merpati hias, merpati kapas yang begitu bagus, bentuknya seperti kapas ya. Ini burung gagak. Nah, ini adalah berbagai macam kate. Jika kalian yang penyuka ayam kate, di sini ada ayam kate lurik, ada kate jali, emas, ayam polan. Ayam serama juga ada. Nah, ini cakep banget ini. Di sini juga menjual seperti dompet, ikat pinggang, tas. Juga ada di sini dijual. Ini adalah pasar bebas. Karena ini hari Minggu, jadi pedagang luar itu masuk. Dan ini lokasinya ada di paling pojok, di sebelah selatan, paling pojok sendiri. Dan ini ada pasar bebasnya ada di situ. Jadi untuk pedagang-pedagang luar bisa masuk bebas. Itu setiap hari Minggu. Kalian bisa buka lapak di sini. Tapi untuk hari-hari biasa seperti hari Senin dan Sabtu itu pasar bebasnya tidak bisa untuk masuk di sini. Nah, karena durasinya begitu terbatas, jadi belum semua hewan-hewan yang lain saya munculkan. Nanti saya akan munculkan lagi untuk video selanjutnya. Ada hewan-hewan yang begitu lucu, mengemaskan, yang akan saya tampilkan untuk video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk nonton kelanjutan dari video ini, karena banyak hewan-hewan yang lucu lainnya yang akan saya tampilkan. Saya ucapkan terima kasih. Lanjut besok ya.